Pas lagi nyelam di laut, tiba-tiba orang ini melihat seekor penyu sedang berdiam diri di sela-sela terumbu karang, guys. Dan setelah didekati, ternyata penyu itu sedang kesakitan karena kaki dan mulutnya itu terikat oleh tali. Si penyelam itu pun langsung memotong tali itu. Tetapi penyu itu sedikit berontak, membuat si penyelam agak kesusahan untuk memotongnya, guys. Namun dengan sangat hati-hati, akhirnya si penyelam berhasil memotong tali itu. Lalu penyelam itu berenang kembali ke permukaan, guys. Wah, bantu lek buat orang baik ini, guys.